Oke, Ronaldo shooting gol. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, ini Cristiano Ronaldo. Alright guys, bertemu lagi bersama saya di channel Bang Tiar 01. Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya akan membagikan lagi game FIFA 16 mod FIFA 23 Android Offline ya teman-teman, dengan tema-tema super keren pastinya buat kalian semua cuy. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tema Cristiano Ronaldo di Al Nassr ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk backgroundnya pertama kali Ronaldo datang ke Al Nassr cuy. Seperti foto ini ya teman-teman. Ini contoh Cristiano Ronaldo baru pertama kali diperkenalkan di Al Nassr cuy. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk backgroundnya ini realistis sekali cuy. Oke, untuk ukuran gamenya sendiri sekitar 1,6 GB. Untuk datanya belum lagi APK plus OBB nya sendiri sekitar 1,3 GB ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau memainkan game ini, untuk linknya saya sudah taruh di deskripsi video ya teman-teman. Jadi untuk datanya berpassword cuy. Untuk passwordnya seperti biasa nanti saya taruh di atas sini ya teman-teman. Jadi videonya jangan di skip-skip agar passwordnya tidak kelewatan ya teman-teman. Oke, di sini untuk tampilan menunya sendiri ini sudah yang terbaru ya teman-teman. Mantap sekali cuy, beda dari yang lain cuy. Oke, di sini untuk menunya ada play mode, ada ultimate team, ada training dan custom ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke play mode ini cuy. Oke, di sini kita langsung aja cari tim Al Nassr cuy sesuai temanya ya teman-teman. Di sini juga ada BRI Liga 1-nya sama Timnas Indonesia-nya ya teman-teman. Oke, ini Timnas Indonesia cuy. Untuk BRI Liga 1-nya di sini. Oke, ini BRI Liga 1 ya teman-teman. Di sini sudah lengkap cuy. Oke, kita tidak pakai BRI Liga 1, kita cari tim Al Nassr ya teman-teman. Untuk tim Al Nassr itu ada di Liga Arab Saudi cuy. Oke, ini Liga Arab Saudi ya teman-teman. Kita langsung cari Al Nassr. Oke, ini Al Nassr ya teman-teman. Mantap sekali cuy. Untuk musuhnya kita pakai Paris Saint-Germain ya teman-teman. Ronaldo versus Lionel Messi. Mantap cuy. Oke, mana ini? Oke, ini untuk Paris Saint-Germain ada di Liga France ya teman-teman. Kita cari. Oke, ini Paris Saint-Germain cuy. Kita coba cek di sini, kita masuk ke Livron On ini ya teman-teman. Kita cek Cristiano Ronaldo-nya apakah sudah ada di Al Nassr cuy. Kita cek. Oke cuy, kalian bisa lihat di sini untuk Cristiano Ronaldo sudah ada di Al Nassr ya teman-teman. Ini fotonya sudah yang terbaru cuy. Mantap sekali ya teman-teman. Di sini Ronaldo sudah pakai jersey Al Nassr ya teman-teman. Mantap sekali cuy. Oke, di sini kita langsung masuk ke continue ya teman-teman. Kita lanjut. Kita masuk ke continue lagi. Oke, ini untuk tampilan manajernya ya teman-teman, atau pelatihnya cuy. Ini bukan pelatih dari Al Nassr ya teman-teman. Next, mungkin besok saya kasih real pelatihnya ya teman-teman. Oke, kita langsung continue lagi. Oke cuy, untuk kitsnya di sini sudah real Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Kita coba kits yang nomor 2. Oke, ini seragam yang warna putih ya teman-teman. Kita pakai seragam yang warna kuning biru ini aja cuy. Untuk Paris Saint-Germain di sini ada Sergio Ramos. Oke, ini Lionel Messi dengan jersey yang terbaru ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke begin match. Oke cuy, kita di sini Paris Saint-Germain versus Al Nassr cuy. Di sini untuk tampilannya keren sekali stadionnya ya teman-teman. Mantap cuy. Oke, kita sudah ada di dalam pertandingannya ya teman-teman. Al Nassr versus Paris Saint-Germain cuy. Kalian bisa lihat di sini untuk grafiknya sendiri realistis sekali ya teman-teman. Full HD cuy. Ini sudah full HD banget ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai pertandingannya cuy. Oke, kita coba perdekat untuk Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Kita pilih instant replay. Oke, ini Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Sorry, di sini ada pemain dari Al Nassr yang botak cuy.
Oke, mantap sekali cuy, Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Ronaldo. Oke, kita langsung close ya teman-teman. Oke, kita langsung pilih resume match. Oke, Ronaldo. Anjir. Masih kena cuy. Ini kagak ada komentatornya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pasang komentator, untuk linknya saya sudah taruh di deskripsi video ya teman-teman. Oke, pelanggaran. Oke, keren cuy. Oke, langsung ke depan. Oke. Wah, kagak ada teman cuy. Oke, anjir. Susah cuy. Oke, mari. Masih tim Paris. Oke, ini Neymar. Verratti. Anjir. Oke, hati-hati. Hampir. Oke. Ini Cristiano Ronaldo. Di sini untuk Cristiano Ronaldo ada ciri khasnya ya teman-teman, buat larinya cuy. Oke, Ronaldo shooting, gol. Mantap sekali ya teman-teman. Kita coba perdekat, instant replay. Kita coba lihat. Oke, ini Cristiano Ronaldo. Mantap cuy. Oke, kita langsung close. Kita lanjut pertandingannya ya teman-teman. Oke, ini grafiknya mantap sekali cuy. Oke, kita mulai lagi pertandingannya ya teman-teman. Skor 1-0 cuy. Di sini yang ngegulin Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Di Portugal Cristiano Ronaldo juga ngegulin 2 gol ya teman-teman. Mantap sekali cuy. Tendangan bebas sama penalti cuy. Tendangan bebasnya itu keren sekali ya teman-teman. Buat pertandingan kemarin Portugal Cristiano Ronaldo. Oke, Ronaldo. Oke, masih Ronaldo. Ronaldo sendiri shooting, gol lagi teman-teman. Mantap sekali cuy. Oke, kita bisa lihat tayang ulangnya cuy. Oh, langsung cuy. Oke, masih ini Mbappe, Neymar. Oke, langsung kasih ke Ronaldo. Mana ini? Anjir, saya salah tekan cuy. Oke, masih Mbappe menggocek bola. Neymar shooting. Oh, tendangannya sangat pelan cuy. Oke. Konan Abdullah. Oke. Ah, offset cuy. Offset. Oke, ini menit-menit akhir ya, teman-teman. Langsung depan Ronaldo shooting hat-trick. Anjir, kena kipernya cuy. Oke, untuk babak pertama sudah selesai ya teman-teman. Skor di sini 2-0 cuy. Mantap sekali cuy. Oke, ini Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tutorial cara pemasangan gamenya ya teman-teman. Let's go. Oke cuy, kita sudah ada di dalam aplikasi ZRC4-nya ya teman-teman. Di sini kalian harus mendownload dua file ini cuy. Untuk file pertama FIFA 16 tema Al Nassr by Bangtiar 01. Untuk file kedua OBB plus APK FIFA 16 ini ya teman-teman. Untuk tahap pertama kalian klik dulu untuk OBB plus APK-nya, kalian klik kemudian kalian pilih lihat. Kalian install dulu untuk APK-nya ini ya teman-teman. Kalau sudah kalian install, kalian langsung tahan di folder ini, pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih OBB, kalian langsung klik lingkaran hijau ini ya teman-teman. Karena di sini saya sudah ekstrak, jadi saya tidak ekstrak ya teman-teman. Kalau sudah kalian ekstrak, kalian kembali ke folder awal atau folder download cuy.
Oke, untuk tahap terakhir di sini kalian ekstrak datanya ini ya teman-teman. Kalian klik, kemudian kalian pilih lihat, kalian tahan di folder ini, pilih salin, pilih memori perangkat, pilih Android, pilih data. Kalian langsung klik lingkaran hijau ini ya teman-teman, karena di sini saya sudah ekstrak, jadi di sini saya tidak ekstrak ya teman-teman. Nah, untuk datanya ini berpassword ya teman-teman. Untuk passwordnya nanti saya taruh di gameplaynya cuy, jadi videonya jangan di skip-skip agar passwordnya tidak kelewatan ya teman-teman. Oke, untuk tutorialnya cukup sampai di sini dan sampai jumpa di next video berikutnya. Thank you, dadah.